Oke, Nabda. Oke, Kanda. Baik-baik. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memandu acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini, pagi yang cerah di wilayah Sulawesi Selatan, mudah-mudahan di kota Bapak dan Ibu Guru kami, mudah-mudahan juga secara di sini ya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas atensi dan kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini, khusus dalam acara sosialisasi portal Rumah Belajar Kemendikbud, yaitu kerjasama sahabat Rumah Belajar Region Sulawesi Selatan bersama dengan Rumah Ilmiah. Jadi saya selaku moderator di sini, nama saya Dedi Nentis PDI, saya adalah founder dan juga direktur Rumah Ilmiah Indonesia bertempat di Sulawesi Selatan. Jadi kami sudah 7 tahun gemar dan giat melaksanakan pelatihan karya tulis ilmiah, maka kami menyambut baik kerjasama yang di diberikan oleh Kemendikbud melalui sahabat Rumah Belajar Region Sulawesi Selatan, Bapak Maulana Arif. Ya, sehingga 5 seri sosialisasi portal ini, portal terbaru dari Kemendikbud, bisa kita laksanakan. Dan ini masuk ke seri yang 4. Ya. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang pagi ini menyempatkan diri mengikuti. Saya lihat masih sama peserta yang ikut di seri 1 sampai 4, saya lihat masih dengan peserta yang sama. Saya lihat alhamdulillah berarti masih ingin menuntaskan, ada niat menuntaskan 1 sampai 5 ya, karena memang saya lihat 2 seri terakhir ini semakin berbobot dan penting sekali untuk diikuti sebenarnya. Iya. Jadi memang seri 4 ini kita akan mengupas masalah multimedia interaktif ya. Kalau tidak salah judulnya, kalau tidak salah itu. Jadi nanti Bapak pemateri kita, Bapak Maulana Arif, seorang guru SMA 4 kalau tidak salah, Pangkep Sulawesi Selatan. 3 Pangkep, sorry. Ya, guru SMA 3 Pangkep Sulawesi Selatan, 1 dari 30 sahabat Rumah Belajar Kemendikbud Region Sulawesi Selatan. Ya, beliau akan berbagi cara dan juga ya cara yang mudah untuk bagaimana membuat multimedia ya yang standarnya mungkin bisa kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Mungkin untuk berkahnya kegiatan pada pagi hari ini, saya selaku umat muslim Islam ya, kita umat Islam ya, kita minta keberkahan dan juga mungkin Bapak Ibu yang mungkin berbeda secara keyakinan bisa berdoa dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau saya memandu di sini, dengan mari kita semua memulai kegiatan yang bermanfaat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak berpanjang lebar, saya sudah sering memperkenalkan Rumah Ilmiah, bisa diakses untuk lebih mengenal detail tentang Rumah Ilmiah, Lembaga Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Indonesia, di website www.rumahilmiah.com. Ya. Jadi langsung saja saya berikan waktu kita sekitar 30 menit ke depan, 25-30 menit kepada pemateri kita, Bapak Muhammad Maulana Arif, ya SPDI. Dengan ini waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi Portal Rumah Belajar seri 4. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, berkat dan rahmat-Nya yang tak ternilai dan tak terhitung hingga membuat kita mampu hadir bersama-sama dalam tatap maya Zoom meeting pada pagi hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Dedi Nenty, SPDI, selaku founder dari Lembaga Rumah Ilmiah sebagai rekan kerjasama kami dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Portal Rumah Belajar yang ke hari ini sudah memasuki seri keempat dari total 5 seri yang kita rencanakan untuk dilaksanakan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi Portal Rumah Belajar, khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir bersama-sama di tempat ini di tengah-tengah kesibukan mengajar, kesibukan mengikuti kegiatan, dan lain sebagainya. Namun masih mau untuk hadir bersama-sama di tempat kita ini, untuk berbagi bersama lebih tepatnya. Bapak-Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana, atau membahas tentang membuat multimedia interaktif. Jadi, saya di sini, kalau disebut sebagai pemateri mungkin kurang tepat. Lebih tepatnya saya mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau masalah ilmu tentu saja masih banyak Bapak Ibu khususnya yang hadir saat ini yang jauh lebih hebat daripada saya. Saya masih baru, namun saya ditugaskan di sini untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini adalah seri keempat dari total 5 seri yang akan kita laksanakan. Kemudian, kalau ada yang belum kenal, nama saya Muhammad Maulana Arif. Saya lahir di Parepare 10 Juli 1990. Saya alumni Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SMA Negeri 3 Pangkep, Sulawesi Selatan. Bapak-Ibu sekalian, saya adalah salah satu dari 30 sahabat rumah belajar Sulawesi Selatan tahun 2020 yang merupakan peserta kegiatan pembatik. Itu adalah singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi level 4 tahun 2020 yang merupakan program untuk peningkatan kompetensi TIK seluruh guru-guru di Indonesia. Dan saat ini sudah memasuki tahap akhir, dan salah satu tugas yang diberikan kepada kami adalah memberikan sosialisasi tentang Portal Rumah Belajar. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang multimedia interaktif. Namun sebelum itu Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, saya kembali menjelaskan terlebih dahulu apa itu Portal Rumah Belajar. Jadi, Portal Rumah Belajar itu adalah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, ini akses terhadap Portal Rumah Belajar itu 100% gratis, bisa diakses oleh siapa saja. Tidak siapapun itu, mau itu guru, mau itu siswa, mau itu apapun, mau itu orang tua, mau itu karyawan, dan sebagainya, semua bebas untuk mengakses, karena ini benar-benar merupakan sebuah salah satu inovasi atau produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran, termasuk di kondisi saat ini di masa pandemi. Sehingga diharapkan, Portal Rumah Belajar ini bisa menjadi solusi belajar era digital tentu saja. Bagaimana cara mengaksesnya? Bisa melalui aplikasi yang bisa diunduh lewat App Store ataupun Google Play Store, namanya Rumah Belajar. Atau langsung melalui web browser belajar.kemdikbud.go.id. Fitur-fiturnya ada, fitur utama ada fitur pendukung, Bapak Ibu bisa silakan akses. Nantinya bisa diakses secara bebas, secara full, gratis. Kemudian, nah kita bahas dulu sedikit apa itu multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif itu adalah media yang dikemas lebih dari satu jenis media. Yang namanya multi, ya lebih dari satu. Jadi ada, dia merupakan perpaduan antara teks, gambar, audio, audiovisual, animasi, bahkan simulasi. Nah, ketika multimedia ini diberikan kepada pengguna berupa kekuasaan untuk mengontrol multimedia tersebut, bisa melakukan interaksi dengan multimedia tersebut, multimedia itu kemudian menjadi multimedia interaktif. Nah, ada banyak aplikasi untuk membuat multimedia interaktif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah menggunakan, bahkan ada Prezi,
ada Smart Apps Creator, ada Articulate Storyline, ada iSpring, dan PowerPoint. Nah, Bapak-Ibu, PowerPoint ini adalah salah satu aplikasi yang hampir dikenal oleh semua orang. Bukan hanya di kalangan pendidik, tapi juga di kalangan selain pendidik. Karena PowerPoint ini sering dipergunakan antara lain untuk membuat presentasi. Nah, ternyata PowerPoint ini bisa dimanfaatkan di dalam pembuatan multimedia interaktif, khususnya untuk dipergunakan dalam pembelajaran. Kalau istilahnya MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita rencanakan? Jadi ini hanyalah apa ya, draft kasar atau kira-kira gambaran yang perlu kita lakukan ketika kita mau membuat multimedia interaktif khususnya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan materi. Nah, kita harus tentukan materi apa yang mau kita buat menjadi sebuah multimedia interaktif. Lalu yang kedua, kita harus merencanakan desainnya. Mau seperti apa bentuk dari multimedia interaktif yang kita buat. Nah, di rencana desain ini kita harus menentukan apa menu yang mau dimunculkan, kemudian apa saja aset yang kita perlukan. Aset di sini antara lain gambar, audio, video juga termasuk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, seluruh materi dan rencana ini serta aset-aset yang sudah kita siapkan itu digabungkan di dalam sebuah slide. Dan yang terakhir, kita aktifkan fitur interaktifnya sehingga multimedia yang kita buat ini atau aplikasi presentasi yang kita buat itu bisa menjadi interaktif. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita langsung saja membuka Microsoft PowerPoint. Ya, saya share screen dulu. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Ya. Jadi kita akan membuat dari nol. Semoga waktunya cukup. Kalau sejujurnya Bapak Ibu, tentu saja dalam waktu 30 menit tidak akan cukup untuk membahas multimedia interaktif menggunakan PowerPoint. Namun saya berikan garis besarnya saja sehingga Bapak Ibu bisa nanti mengembangkannya untuk lebih baik, lebih bagus atau lebih baik lagi. Ya. Jadi kita hapus saja ini semua kotak teks yang ada di dalam slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi yang saya bahas, bahwa kita harus menyiapkan materi. Jadi, saya perlihatkan dulu contohnya. Ini materi ajar yang saya buat. Kebetulan saya mengajarkan bahasa Arab. Jadi, ada judulnya. Judul materinya apa. Lalu, menu apa saja yang akan saya tampilkan, antara lain kompetensi. Jadi, ada kompetensi, kompetensi dasar, indikator. Kemudian materi. Nah, materinya karena nama judul materinya adalah nama-nama hari, jadi materinya tentang nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ada bahasa Arabnya, ada cara membacanya, kemudian artinya apa. Kemudian ada latihan. Latihan nanti bagaimana peserta didik bisa mengetahui, oh kalau ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya, kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir tentu saja referensi, dari mana kita mengambil referensi, baik itu materinya ataupun aset-aset yang kita pergunakan. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke. Oh ya, saya perlihatkan juga contoh-contoh aset yang saya siapkan untuk membuat multimedia interaktif. Jadi ada aset berupa gambar. Nah, gambar-gambar ini antara lain gambar untuk background, kemudian icon-icon yang akan dipergunakan untuk pembuatan multimedia interaktif agar menjadi lebih menarik. Icon-icon ini dapat Bapak Ibu unduh di internet. Ada banyak penyedia layanan aset-aset gratis. Lalu ada audio, karena saya ingin memasukkan audio nantinya ke dalam multimedia interaktif yang saya buat. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, karena di pertemuan kelima atau seri kelima nanti, kita akan membuat multimedia interaktif ini menjadi sebuah aplikasi atau web, maka kita harus menyesuaikan dulu
ukuran dari slide PowerPoint ini agar dapat digunakan secara optimal di perangkat Android. Jadi kita masuk ke menu desain, lalu kita ubah ukuran slide-nya yang ada di sebelah kanan, di samping format latar belakang. Lalu kita pilih ukuran slide custom. Nah, di sini kita pilih ukuran layarnya adalah peragaan layar 16:9. Klik. Kemudian orientasinya kita pilih semua landscape. Oke. Nah, setelah itu, maka dengan demikian, tampilan atau ukuran slide dari yang kita miliki ini sudah optimal untuk nanti dipergunakan sebagai aplikasi ataupun web. Selanjutnya, agar multimedia interaktif kita ini tidak kosong, kita harus mengubah latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, dengan mengklik format latar belakang, ini bisa diisi dengan warna, bisa diisi dengan gambar, ataupun pola. Nah, untuk pada kesempatan ini saya akan memasukkan gambar. Jadi kita klik di sini. Kalau di yang menggunakan bahasa Inggris berarti di sini insert picture. Lalu pilih masukkan. Kemudian Bapak Ibu silakan mencari dari aset yang sudah disiapkan. Misalnya saya masukkan gambar yang ini. Oke. Ini adalah background dari multimedia interaktif yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita akan membuat bingkai. Bingkai ini agar ketika kita memasukkan menu-menu nantinya bisa tampak dengan jelas. Bingkai yang saya gunakan di sini bentuknya persegi panjang, jadi kita tinggal tarik seperti ini. Nah, oke. Lalu kita akan mengubah isian dari atau warna isi dari bentuk ini. Jadi tinggal Bapak Ibu klik di atas sebelah sini di bagian tengah yang bentuk apa ini ember. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Untuk garis luarnya atau outline-nya, kita hilangkan saja atau tanpa garis luar. Oke. Lalu Bapak-Ibu, kita perlu mengubah bingkai ini agar background-nya tetap terlihat. Nah, itu akan kita ubah transparansinya. Jadi tinggal klik gambarnya, lalu pada menu format gambar, kita akan ubah sebentar. Kita akan ubah transparansi dari gambar ini. Jadi klik kanan, kemudian format. Nah, di sini di sebelah kanan ada transparansi. Ini kita tinggal ubah sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya gunakan 35%. Ya, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan judul dari multimedia interaktif yang kita punya. Karena saya sudah siapkan materinya, nah, sekaligus mempersingkat waktu, jadi saya langsung masukkan saja judulnya. Untuk memasukkan judul di sini, bisa melalui WordArt, seperti ini, atau menggunakan text box di menu insert atau sisipkan dalam bahasa Indonesia. Ini, jadi WordArt atau text box. Ya. Jadi bisa terserah Bapak Ibu, ini bisa diperbesar atau diperkecil ukurannya. Ya. Oke. Nah, kalau saya ini menggunakan judul ini judul multimedia interaktif yang saya miliki. Lalu selanjutnya, kita akan memasukkan gambar tombol untuk memulai multimedia interaktif. Misalnya dari yang saya sudah siapkan ada tombol play. Nah, di sini. Bapak Ibu tinggal mengubah ukurannya dengan menarik titik yang ada di sudut kanan atas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, lalu diletakkan di tengah. Selanjutnya, kita akan buat slide kedua yang berisi menu. Untuk membuat slide, Bapak Ibu tinggal mengklik kanan slide yang sudah jadi, lalu pilih duplicate atau duplikasikan. Nah, jadi kita langsung masuk ke slide 2. Karena ini sudah tidak diperlukan lagi teksnya dan tombolnya, ini tinggal kita hapus saja. Ya. Karena saya mau membuat beberapa menu, kita tinggal membuat tombol
tombol menu tersebut menggunakan shape atau bentuk yang ada. Menu insert, lalu pilih bentuk. Bentuk atau shape. Lalu pilih bentuk yang Bapak-Ibu inginkan. Pada kesempatan ini, saya gunakan saja ini persegi panjang. Dengan sudut yang melengkung. Terbentuk seperti ini. Nah, isiannya kita isi ya, warna putih saja. Begitu juga garis luarnya tidak perlu ada. Atau kita gunakan warna hitam. Ya. Untuk mengisi teks di dalam bentuk ini atau shape ini, kita klik kanan, lalu pilih edit teks. Nah, misalnya menu yang saya mau buat pertama adalah menu utama. Kalau misalnya Bapak-Ibu mengetik tidak ada teks yang muncul, jangan khawatir, itu berarti warna dari tulisannya atau fontnya itu berwarna putih. Jadi tinggal Ctrl All, lalu ke menu Home atau beranda, lalu di tulisan huruf A ini, atau ada huruf A di sini, kita ubah warnanya menjadi hitam. Misalnya mau menggunakan warna hitam. Jadi shape-nya ini bisa kita ubah ukurannya sesuai dengan Bapak-Ibu inginkan. Nah, jadi misalnya menu utama. Kita tinggal letakkan di tengah. Saya mau letakkan di tengah. Lalu menu selanjutnya, ini tinggal Bapak-Ibu duplikasi. Jadi tinggal Bapak-Ibu duplikasi, klik kanan salin atau copy, kemudian paste. Ya, lalu kita tarik di mana posisi yang Bapak-Ibu inginkan. Karena ada totalnya ada 5 menu yang mau saya tampilkan di sini, berarti saya buat lagi 3. Tinggal paste lagi. Atau Bapak-Ibu langsung menekan tombol Ctrl D pada keyboard. Nah, itu langsung menduplikasi menunya. Oke, tinggal diedit. Misalnya kompetensi materi, kemudian latihan dan referensi. Oke, agar menu yang Bapak Ibu buat lebih menarik, maka ditambahkan gambar. Bapak Ibu silakan mencari asetnya, sangat banyak tersedia di internet. Misalnya untuk menu utama saya pakai gambar icon rumah. Begitu juga dengan yang lain. Tinggal dimasukkan. Tinggal di copy paste dari hard disk atau hard drive Bapak Ibu. Tinggal di resize, diubah ukurannya, kemudian diletakkan di atas menu yang telah kita buat. Nah, dengan adanya tambahan gambar atau icon itu akan membuat tampilan dari multimedia yang kita miliki lebih menarik. Nah, selanjutnya, untuk setiap menu dari misalnya kompetensi, latihan, materi, dan referensi, kita akan buatkan masing-masing satu slide. Jadi, kita tinggal menyalin slide kedua yang sudah kita buat ini, atau menduplikasinya. Atau, jadi, bisa pilih salin, kemudian di paste, atau langsung pilih duplikasikan slide. Nah, karena ini kita akan buat menjadi slide untuk kompetensi, jadi menu-menu yang lain ini kita hapus saja. Ya, ini langsung kita bisa pindahkan ke tengah. Nah, lalu kita duplikasikan lagi slide ini untuk membuat menu atau slide untuk menu materi. Icon-nya bisa kita pilih atau menunya bisa kita salin dari menu utama tadi, materi. Ini dihapus, paste di sini.
Ini disalin lagi. Bisa juga menggunakan Ctrl D untuk langsung menyalin. Jadi saya langsung siap salin saja sesuai dengan yang saya butuhkan. Ya, ini untuk latihan. Kemudian untuk referensi. Ini dihapus. Ya, dengan demikian kita sudah memiliki 4 slide dari menu utama tadi. Nah, kita akan hubungkan dari slide pertama atau slide utama menuju ke menu utama. Jadi slide awal atau slide utama, apalah namanya Bapak Ibu yang terserah. Lalu kita akan menghubungkan menggunakan gambar play ini atau tombol play ini. Caranya, kita klik tombol ini, lalu klik pada menu sisipkan atau kalau yang berbahasa Inggris insert. Lalu di bagian tindakan atau action itu silakan diklik tombolnya. Nah, awalnya defaultnya ini tindakan saat diklik atau action on click itu tidak ada. Jadi kita klik di sini hyperlink atau hypertaut. Kita pilih slide. Lalu kita pilih slide yang akan kita arahkan ketika mengklik tombol tersebut. Saya pilih slide 2. Lalu oke. Okay. Ya. Kita tes. Kelihatan nggak ini saya slide show-nya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Nah, kita klik tombol play-nya. Nah, kita diarahkan langsung menuju ke menu utama. Oke, berarti tombol play-nya sudah berfungsi. Selanjutnya, kita akan menyambungkan masing-masing menu ini ke slide-slide yang sudah kita buat. Caranya sama, kita klik yang mau dijadikan tombol, menu utama, lalu klik sisipkan atau insert, pilih action atau tindakan, pilih hyperlink, lalu slide, pilih slide-nya, misalnya, oh sorry, kita nggak usah bikin link menu utama, langsung kompetensi saja. Kompetensi, slide, lalu pilih slide ke-3. Untuk kompetensi. Materi juga seperti itu. Slide ke-4. Latihan itu slide ke-5. Lalu referensi slide ke-6. Oke, kita tes. Ya, misalnya saya klik kompetensi, ya, kita langsung diarahkan ke slide kompetensi. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk ke sini, kita tidak tahu mau kemana lagi. Makanya perlu ada tombol untuk kembali ke menu utama. Jadi, kita salin saja gambar rumah ini atau icon rumah ini, lalu kita paste ke sini. Nah, ini kita akan belikan hyperlink untuk atau tautan ke menu utama. Caranya sama, sisipkan, terus action, tindakan, slide, pilih slide 2. Oke. Ini tinggal kita salin ke setiap slide. Ya. Oke, kita sudah ke kompetensi, kemudian ke materi, latihan, dan referensi. Ya, saya langsung masuk ke bagian latihan ya, Bapak Ibu. Untuk latihan, kita akan membuat soal. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah menyiapkan contoh soal, misalnya pilihan ganda, ya lebih tepatnya sih memang pilihan ganda. Karena nanti akan kita berikan animasi ketika mengklik jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Jawabannya akan
langsung kelihatan bahwa yang dijawab ini sudah benar atau jawab yang dijawab ini salah. Misalnya saya berikan contoh karena nama hari, jadi contohnya ini al-ahadu artinya apa. Untuk membuat jawaban, Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk persegi panjang tadi. Bahkan bisa menyalin dari menu yang sudah ada ini. Kita bisa salin. Terus kita tulis jawabannya. Misalnya Selasa. Ini bisa kita ubah ukurannya. Kemudian opsi kedua, Ahad. Opsi ketiga, Kamis. Lalu opsi keempat, Senin. Misalnya. Nah, untuk memberikan efek benar atau salah, kita akan gunakan gambar dari aset yang sudah kita siapkan. Nah, saya akan masukkan gambar seperti ini. Ini gambar emoticon. Untuk ketika pengguna dari multimedia interaktif memilih jawaban yang benar, maka akan keluar gambar seperti ini. Caranya bagaimana? Kita klik menu animasi. Nah, jadi gambar ini perlu kita berikan animasi terlebih dahulu. Misalnya saya berikan animasi ini. Ya. Lalu, untuk menghubungkan antara tombol jawaban dengan tombol gambar ini agar aktif pada saat ditekan, kita aktifkan dulu animasi panel untuk melihat di sebelah kanan. Ya, ini animasi panel animasi. Nah, ketika kita mengklik gambar ini, ada menu di atas sini picu, atau kalau bahasa Inggrisnya trigger. Kita klik ini. Lalu pilih saat mengklik. Nah, di sini ada tampil berbagai macam objek yang ada pada slide yang kita sedang edit saat ini. Nah, karena kita tidak tahu mana pilihan Selasa, Ahad, Kamis, atau Senin di sini, maka kita perlu mencari tahu dulu dengan cara mengklik menu beranda. Lalu di sebelah kanan ada tombol yang bertuliskan kursor. Kita klik, lalu pilih panel pemilihan. Nah, panel pemilihan ini akan membantu kita untuk melihat objek mana saja yang kita seleksi. Misalnya saya mau mencari yang mana tombol yang bertuliskan Ahad ini. Kalau saya klik, otomatis di sini terhighlight persegi panjang, sudut lengkung. Kita tinggal mengubah namanya agar tidak bingung. Misalnya ini saya jadikan, saya anggap sebagai opsi B. Tinggal pilih B. Ini berarti yang di atasnya berarti C. Ini D. Ini berarti A. Oke. Berarti saya sudah tahu bahwa yang nanti akan harus saya pilih sebagai jawaban adalah Ahad atau bagian opsi B. Saya sudah ubah namanya. Nah, di sini kita kembali ke menu animasi. Kita klik gambar emoji ini, lalu pilih trigger atau picu pada saat mengklik B. Nah, kita coba. Nah, jadi pada saat kita preview, emoji tersebut belum tampil. Nah, kalau misalnya saya pilih Ahad, emoji ini kemudian tampil yang menunjukkan bahwa jawaban ini sudah benar. Nah, supaya jawaban ini supaya emoji ini tidak tinggal terus, misalnya saya klik seperti ini, dia tinggal terus. Ini harus diberikan animasi untuk menghilang. Nah, jadi kita tinggal mengklik tambah animasi, lalu pilih efek keluar atau exit dalam bahasa Inggris. Nah, pilih yang mana saja, misalnya saya pilih yang ini, pudar, kalau dalam bahasa Inggris seperti fade. Nah, ini harus kita ubah pengaturannya agar ketika ia mau aktif, itu harus setelah selesai animasi yang pertama. Nah, kemudian kita geser animasi ini ke bawah animasi muncul sebelumnya.
seperti ini. Kita tes langsung. Saya klik ahad. Ya. Agar dia tidak terlalu cepat menghilang, maka kita perlu menambah durasinya. Kita perlu menunda action-nya untuk aktif. Misalnya saya ubah jadi 1 detik agar dia tidak langsung serta-merta menghilang. Ya, saya klik ahad. Ya. Dia tinggal dulu 1 detik kemudian menghilang. Begitu juga Bapak Ibu untuk memberikan animasi ataupun efek kepada opsi-opsi yang lain, opsi seperti Selasa, Kamis, dan Senin sebagai jawaban yang salah. Kurang lebih caranya seperti itu, Bapak Ibu, untuk membuat multimedia interaktif secara sederhana yang Bapak Ibu bisa kembangkan lagi nantinya. Karena sepertinya waktu yang diberikan kepada saya sudah habis. Ya, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Saya kembalikan ke Pak Deddy selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Maulana Arief yang sudah memberikan sudah sharing ya tentang multimedia PowerPoint. Tadi saya lihat ada 4 media lain yang saya penasaran penggunaannya, tapi mungkin kita mulai dari level yang paling sederhana, paling mudah. Dan jujur tadi ada beberapa feature yang baru saya lihat penggunaannya ya, karena memang bidang kami karya tulis ilmiah peragaan ya hanya seputar browsing online, kemudian juga pengutipan dan narasi para press ya. Jadi memang beda-beda bidang. Jadi saya bersyukur tadi ada beberapa tambahan ilmu yang saya juga pribadi bisa dapat. Oke, baik. Saya pribadi juga ada beberapa poin yang saya sudah catat ingin saya pertanyakan. Tapi sebelum itu saya persilahkan dulu kepada Bapak Ibu guru kita yang mau bertanya. Ada satu orang yang saya lihat ingin bertanya secara live ya. Atas nama Bapak Ahmad Seriawan dari Sulawesi Selatan, tolong admin untuk diberi akses. Ya, silakan Pak. Tes. Ya, silakan. Tes. Ya, bagus. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sangat menarik ya Pak, Bapak, Ibu. Begini Pak, di sekolah kami itu terus terang sudah beberapa kali mengikuti materi seperti ini. Cuman yang saya mau tanyakan di sini, karena yang saya sering pakai itu iSpiring Suite sama PowerPoint ini. Kalau tidak salah PowerPoint ini Microsoft 2019 ya Pak? 2019 ya? Iya, benar. Oh iya. Jadi yang masih saya pusing di sini Pak, penggunaan iSpiring Suite. Ada tadi saya lihat di situ, mungkin belum dibahas di sini, tapi mungkin ada bisa pencerahan. Saya sudah beberapa kali menginstal, tapi dia versi ada kodenya. Apakah ada versi berbayar atau bagaimana yang iSpiring Suite itu? iSpiring Suite itu kan kalau tidak salah mengarahkan ke web ya, media interaktif mengarah ke web kalau tidak salah. Nah, ini kami sudah beberapa kali install, tapi hanya 15 hari, trial 15 hari. Kalau tidak salah. Jadi apakah ada yang bisa khusus free atau memang khusus di berbayar kalau seperti itu? Terima kasih itu pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Seriawan dari Sulawesi Selatan
Ya, ini terkait dengan aktabilitas aplikasi ya, yaitu Xpeering ya, yang tadi 1 dari 5. Mungkin dari sebagian Bapak dan Ibu guru yang baru mendengar atau belum pernah menggunakan, ini cukup menarik ya. Jadi mungkin langsung saja ke Bapak Maulana, bisa direspon terkait dengan penggunaan aplikasi tadi. Apakah dia berbayar? Karena yang dia, yang Bapak Amat Triawan gunakan ini yang trial. Apakah ada tips atau ada info penting? Silakan. Baik, Pak Ahmad Siawan. Jadi memang salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam penggunaan dalam multimedia interaktif itu adalah iSpring. Dan ini cukup powerful. Dan akan kita bahas sedikit akan menjadi salah satu pembahasan kita di seri kelima, karena terkait dengan bagaimana cara membuat multimedia yang sudah kita buat di PowerPoint itu menjadi sebuah web. Dan memang kalau jujur, iSpring Suite ini bukanlah software yang gratis. Ini berbayar. Dan lumayan harganya. Kalau dari website resminya, untuk iSpring ini itu tidak dibayar per tahun. Itu kalau per tahunnya mulai dari $770. Itu di atas 10 juta kalau dirupiahkan. Dan memang seperti itu. Hanya saja ada beberapa teman yang cara-cara yang ada trik khusus agar aplikasi tersebut dapat digunakan lebih lama dari biasanya. Kalau ini mungkin akan kita bahas melalui japri saja, Pak Ahmad Sri. Siap. Demikian Pak terkait. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Oke, baik. Saya kira sangat jelas. Sebenarnya yang di kepala saya juga seperti itu, karena banyak aplikasi terapan yang memang membatasi kita ya. Di dunia karya tulis ini juga sama. Ada beberapa aplikasi yang hanya bisa 2 kali akses misalnya. Nanti di clear history bisa dipakai ulang seperti itu. Tapi ini kan aplikasi, jadi instalasinya terbatas. Saya yakin pasti ada trik dan tips khususnya ini supaya bisa digunakan lebih panjang. Kalau sampai diperpanjang lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin tahu tips dan triknya bisa nanti berhubungan langsung dengan Bapak Maulana Arif ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kolom komen dari admin yaitu dari Ibu Ayu ya, diminta Pak Maulana untuk diperagakan, disimulasikan yang ikon salahnya. Tadi kan hanya muncul ikon benar. Nah, ini ada ibu yang minta diperagakan secara singkat memunculkan ikon salah. Gambar apa yang Bapak munculkan di situ? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ayu. Ya, saya langsung buka kembali ya yang tadi kita buat bersama. Ya, jadi tadi kita sudah berhasil memunculkan gambar ketika kita memilih jawaban yang benar. Nah, selanjutnya untuk memilih jawaban yang salah, kita perlu memasukkan terlebih dahulu aset untuk gambar yang salahnya. Sini saya sudah siapkan satu gambar, jempol ke bawah ya Bapak Ibu. Kita resize dulu, kemudian kita simpan seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan animasi seperti tahap yang pertama tadi. Misalnya animasi fade untuk memunculkannya. Lalu kita aktifkan trigger di sebelah sini atau bahasa Indonesia-nya picu. Lalu kita pilih, karena jawaban yang benar tadi adalah B, maka kita akan memilih jawaban yang salah, misalnya A. Oke. Nah, supaya gambarnya tidak tinggal terus ketika muncul, misalnya seperti ini, saya pilih yang ini, dia akan tinggal terus. Jadi kita harus memberikan animasi untuk menghilang gambar tersebut setelah muncul. Kita pilih tambah animasi, lalu menu pudar ini, hilang. Ini kita tinggal tarik, geser, jadi klik kiri tahan,
geser ke bawah. Ke bawah yang A tadi. Nah, lalu kita ubah di sini bahwa dia harus mulai setelah animasi sebelumnya. After previous kalau enggak salah bahasa Inggrisnya. Nah, lalu kita tambah durasinya, penundaannya supaya dia tidak langsung hilang seperti tadi yang animasi benar yang pertama. Misalnya saya ubah jadi 1 detik. Oke, kita tes. Saya pilih jawaban yang salah, Selasa. Nah, lalu dia menghilang. Saya pilih jawaban yang benar, dia akan menghilang. Begitu juga kalau kita ingin menambahkan animasi untuk jawaban yang salah bagian Kamis dan Senin ini. Kita klik emoticon salahnya, lalu kita pilih tambah animasi. Nah, dia akan muncul. Lalu kita pilih triggernya lagi. Nah, kita mau aktifkan dia muncul itu ketika mengklik yang mana. Misalnya jawaban yang C. Sama, kita berikan juga animasi keluar. Nah, kita geser lagi ke bawah yang C. Kita tunda animasi keluarnya menjadi 1 detik. Nah, kita langsung tes kembali. Selasa, ini salah jawabannya. Ahad, ini yang benar. Kamis, ini juga salah. Oh ya, saya lupa mengubah. Jadi ini harus diubah ya, Bapak-Ibu. Mulainya animasi exit ini ketika dia setelah animasi sebelumnya. Ya, ini harus diubah. Setelah animasi sebelumnya. Kita tes kembali. Tes 1, 2. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan koneksi. Oke. Tadi. Tadi sudah. Ya, silakan Pak. Suaranya masih kecil? Atau headset saya ya? Halo, tes. Ya. Oke, sudah ada. Silakan. Ya, sudah selesai kayaknya tadi. Pas selesai ya, langsung saya keluar. Oh, pas selesai materinya, koneksinya hilang begitu, Pak? Atau masih ada sambungannya, lanjutannya? Saya tampilkan kembali ya. Jadi tadi kita sudah tampilkan cara menambahkan bagaimana animasi ketika opsinya yang benar bagaimana, kemudian yang salah bagaimana. Ya. Itu saya coba share kembali ya. Oke, baik. Ini nih. Ya, betul. Silakan Pak di closing itu tadi animasinya terkait salah. Kemudian kalau benar, kemudian kalau salah. Nah, begitu juga kalau kita ingin menambahkan lagi animasi salah bagi untuk tombol jawaban yang Senin. Seperti itu, terima kasih. Oh ya, baik. Jadi terima kasih Pak atas sharing peragaannya tadi, bagaimana munculkan gambar atau ikon yang salah. Nah, Di sini saya lihat dari admin tidak ada yang masuk pertanyaannya, atau coba saya cek lagi. Oh, link absensi, oke, siap Bapak, saya bagikan. Ya, oke, saya cek pertanyaan dari, oh ya, sekedar info Bapak Ibu sekalian, jadi admin tadi juga ikut keluar ya, bersama dengan Pak pemateri, jadi untuk sementara saya juga selaku moderator, selaku juga admin. Jadi harap dimaklumi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Yoyo Suwardoyo. Beliau mempertanyakan, Pak Maulana, apa tips menyusun alur materi multimedia PowerPoint supaya dia mengalir dengan lancar dan mudah dipahami? Artinya nggak ngadat-ngadat, nggak macet-macet, atau mungkin bisa berjalan otomatis ya.
Oke, jadi silakan Pak dijawab. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, pertanyaannya dari Bapak Yoyo. Ya, dia meminta tips bagaimana supaya alur materinya itu tidak apa, alur materinya lancar, tidak macet-macet, atau mungkin maksud beliau supaya otomatis ya, supaya materinya mudah dipahami, lancar seperti itu Pak. Silakan. Ya baik, terima kasih banyak Pak Yoyo atas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya multimedia ini alurnya bisa mudah dipahami oleh siswa, silakan ketika Bapak Yoyo sudah membuat multimedia interaktif, Bapak Yoyo silakan coba coba berulang kali dan menempatkan dirinya pada posisi sebagai seorang peserta didik atau siswa. Kira-kira kalau saya sebagai siswa mendapatkan materi dengan tampilan dan alur seperti ini, apakah saya sudah bisa mudah untuk memahaminya? Seperti itu kira-kira Pak Yoyo. Jadi kita tempatkan posisi kita sebagai peserta didik atau orang lain, kira-kira dengan multimedia yang Bapak Ibu tuh sudah buat, kira-kira apa mereka sudah mudah untuk memahami atau belum? Jadi kalau misalnya ada yang dirasa kurang, bisa langsung diperbaiki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Maulana. Jadi, ya, supaya materinya lancar, perlu memang kita simulasi dalam artian di, apa ya, istilahnya di geladi dulu. Ah, geladi, Pak ya. Jadi, ketika sebelum dirilis, sebelum dilepas ke peserta, kita bisa uji coba dulu. Kira-kira nanti tampilannya lancar, berapa waktu yang dibutuhkan, jangan sampai terlalu panjang waktunya, ternyata slide materi PowerPoint belum sampai. Nah, ini juga perlu memang juga di apa di diperhatikan dengan baik. Oke. Jadi, untuk pertanyaan live dari Bapak Ibu, apakah ada yang raise hand tadi? Atau bisa komen di kolom komentar yang ingin bertanya secara live, Pak? Iya. Oke, absensi sudah kami bagi lagi linknya di dalam grup. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya di sini ada dua pertanyaan, Pak Maulana. Ya, saya cek dulu mana tadi ya. Oke, kira-kira untuk pamflet atau background yang free, Pak, yang mungkin banyak tersedia itu, adakah kira-kira di internet yang bisa diakses oleh guru-guru yang mungkin Bapak biasa pakai, atau rata-rata yang dipakai hanya manual saja, atau ada apa link atau situs yang biasa Bapak pakai untuk menjadi latar, ya background-nya ya. Misalnya contoh, misalnya saya akan membawakan materi misalnya tentang komputer, jadi saya butuh background yang IT ceritanya. Mungkin Bapak punya pengalaman terkait itu, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait lebih tepatnya ke aset ya. Bagaimana kita mencari aset-aset gratis yang tersedia di internet? Ya memang Bapak Ibu terkait dengan hak cipta kita perlu berhati-hati. Meskipun kadang kita menemukan aset gratis, tapi sebaiknya kita selalu menampilkan dari mana sumber aset tersebut ketika kita masukkan ke multimedia. Makanya tadi multimedia interaktif itu harus ada referensi juga. Itu aset-aset materi itu kita ambil dari mana? Dari buku apa? Dari website mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak website penyedia aset gratis di internet. Ini bisa saya tampilkan Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu pergunakan gratis. Meskipun tetap diperhatikan ada beberapa layanan premium di dalamnya, tapi akan ada notifikasi bahwa ini tidak gratis. Ada juga penyampaian atau informasi bahwa kalau Bapak Ibu ingin gunakan, tidak boleh digunakan secara untuk komersial, tapi boleh digunakan untuk misalnya keperluan pendidikan dan lain sebagainya. Misalnya ini jadi bisa di pexsurf.com, freepik.com, Pixabay, CleanPNG. Terkait dengan penggunaan icon-icon, banyak tersedia di iconfinder.com, iconicons.com, pngdownload.id. Jadi banyak Bapak-Ibu, tinggal Bapak-Ibu pilih mau cari yang mana. Misalnya saya contohkan mau cari di, sebentar.
Saya share dulu browsernya. Misalnya saya mau cari di Pexels. Ya, jadi pexels.com. Misalnya saya mau cari tentang komputer. Ya, jadi gambar-gambar yang ada di sini itu bisa dipergunakan secara gratis. Ini sudah ada keterangannya. Jelajahi koleksi gambar dan foto bebas royalti. Semua gambar bisa digunakan secara gratis. Jadi ada gambar-gambar komputer ini dengan kualitas tinggi itu bisa digunakan secara gratis. Jadi ini dibagikan oleh para pengguna dari seluruh dunia. Bisa Bapak Ibu pergunakan sebagai background misalnya untuk multimedia interaktifnya. Ya, meskipun di sini dikatakan gratis, tapi saya tetap sarankan untuk senantiasa mencantumkan sumber dari gambar tersebut, misalnya dari pexels.com, atau lebih lengkapnya Bapak salin link yang ada di sini, di atas sini, untuk dicantumkan bahwa inilah sumber saya mengambil gambar ini. Dan masih banyak lagi website-website lain penyedia aset-aset gratis yang Bapak bisa Ibu gunakan, khususnya untuk membuat multimedia interaktif dalam pembelajaran. Oke, okay, thank you. Oh iya, masih ada satu Pak, saya minta satu peragaannya karena ini penting, saya juga sering alami. Untuk menampilkan gambar misalnya, saya mau mengambilkan gambar saya, misalnya pakai baju dinas. Biasa kan ada latar ini, ada tips cepat supaya saya bisa menampilkan gambar saya, seperti gambar Pak Maulana saat ini kan, tidak ada background lain, hanya putih saja. Nah, silakan Pak, mungkin ada tips yang cepat dan nggak ribet untuk Bapak Ibu guru kita. Silakan Pak. Iya, jadi untuk menghapus background, sebenarnya yang kalau saya ini fasilitas dari Zoom sendiri. Tapi kalau misalnya untuk misalnya digunakan dalam PowerPoint, untuk menghapus background itu sebenarnya kita perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang apa ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang halus, misalnya Adobe Photoshop. Tapi kalau kepepet, misalnya ada gambar yang harus memang dihapus background-nya untuk dipergunakan di PowerPoint misalnya, kita bisa menggunakan fitur yang ada di PowerPoint itu sendiri. Misalnya saya coba masukkan gambar dulu yang ada latarnya ya. Saya coba cari dulu. Oke. Jadi ini saya salin dari media, dari hard drive saya. Nah, gambar buku ini misalnya saya mau cuma mengambil sebagian dari gambar buku ini dengan menghapus latarnya. Jadi di sebelah kiri atas, di sudut kiri atas, di menu format, itu ada menu hapus latar belakang. Jadi kita tinggal klik gambarnya terlebih dahulu, lalu klik menu ini. Nah, kalau jadi aplikasinya akan membaca secara otomatis background dari gambar yang kita miliki. Apalagi kalau background-nya itu benar-benar kontras dengan objek yang mau ya objek di depannya. Jadi misalnya ini kan gambar buku, terus dia terletak di atas meja, terus ada dinding di belakangnya. Kita hanya mau mengambil buku ini misalnya. Jadi kita hapus area yang kita tidak inginkan. Kita tandai. Misalnya ini kalau yang plus itu untuk menandai area yang mau dipertahankan agar tidak dihapus. Yang minus atau yang warna merah itu kita akan menandai area yang harus kita hapus. Jadi kita tinggal tandai seperti ini, dia otomatis akan membaca. Ya. Kalau kepepet bisa digunakan ini Bapak Ibu. Terus kita klik tanda centang ini. Oke. Nah, sekarang gambar buku ini sudah tidak memiliki latar. Begitu juga dengan Bapak-Ibu yang misalnya ada memiliki foto,
yang misalnya punya latar merah itu mau dihapus, bisa menggunakan cara ini. Namun perlu diperhatikan cara ini biasanya kurang halus. Tapi kalau mau dicoba kepepet misalnya, ya tidak masalah Bapak Ibu. Demikian. Oke. Oke, baik Pak. Pak Maulana, terima kasih banyak. Jadi eksistensi dari kita sebagai maksudnya dari Bapak Ibu guru nanti ketika membawakan materi juga pasti berbeda ketika menampilkan gambar yang menarik, gambar Bapak dan Ibu guru memakai seragam rapi dan sebagainya mungkin. Ini hanya bayangan saya memposisikan diri sebagai siswa. Ya, melihat gambar Bapak Ibu guru di salah satu slide juga memberi inspirasi sebenarnya ya. Jadi harapan kami sisi kreatif dari Bapak dan Ibu guru tetap ditingkatkan, dinaikkan ya. Jadi kami hanya memfasilitasi dari apa yang kami tahu ya. Kemudian mungkin sebelum saya sebagai moderator mengakhiri sesi seri keempat ini, kami mengingatkan kembali bahwa seri kelima itu akan diadakan lusa pada hari Kamis pukul 10 WITA. Jadi ini adalah seri terakhir sosialisasi portal Rumah Belajar Kemendikbud yang dibawakan oleh Bapak Maulana Arif Muhammad Bapak Muhammad Maulana Arif yaitu sahabat Rumah Belajar Kemendikbud Region Sulawesi Selatan. Nah, topik seri kelima adalah bagaimana multimedia interaktif ini bisa digunakan atau ditransformasi ke web ya, kalau tidak salah, dan aplikasi ya. Ya, oke. Okay. Nah, ini cukup menarik karena dengan media yang kita buat, kemudian nanti bisa ditingkatkan menjadi web dan juga aplikasi mandiri, ataupun mungkin offline ataupun online ya. Kita bisa nanti menyimak peragaannya atau materinya nanti khusus pada seri kelima. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu untuk bisa join. Kami lihat dari kuota 100 masih ada beberapa yang kosong. Jadi bisa mengajak rekan-rekan atau sahabat guru yang lain yang belum join untuk mengikuti seri terakhir, yaitu seri kelima. Dan untuk kebutuhan lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih spesifik dan juga lebih mendalam, bisa juga menghubungi langsung pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi tips juga yang terakhir dari kami bahwa format yang Bapak-Ibu buat, satu kali Bapak-Ibu membuat format media PowerPoint tadi, maka kami yakin media berikutnya tidak akan terlalu sulit karena Bapak Ibu tinggal mengganti background, menggandakan saja dulu, kemudian sudah itu mengganti latar, kemudian mengganti latihan materi dan sebagainya. Jadi tidak mesti memulai dari awal. Satu menit atau dua menit kami berikan kepada Bapak Maulana, mungkin ada penyampaian closing statement sebelum saya selaku moderator mengakhiri seri keempat pada pagi hari. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tentu saja waktu 30 menit untuk membahas cara membuat multimedia interaktif itu melalui PowerPoint itu sangat amat kurang. Namun, apa yang saya bagikan itu merupakan, saya pikir bisa dapat Bapak-Ibu kembangkan untuk membuat multimedia interaktif lebih baik lagi. Karena interaktif di situ adalah bagaimana kita memberikan kemampuan kepada pengguna atau peserta didik misalnya dalam mengontrol multimedia yang kita berikan. Jadi mereka bisa membaca materi, kemudian mengikuti latihan, kembali lagi ke materi, mengulang-ulang materi, itu mereka bebas dengan menggunakan multimedia interaktif yang Bapak-Ibu buat. Nah, salah satu kendala yang terjadi adalah ketika kita membuat multimedia interaktif dengan PowerPoint, itu agak sulit untuk dibagikan kepada peserta didik. Apalagi peserta didik yang menggunakan smartphone, karena mereka tidak serta-merta mampu mengakses PowerPoint tersebut, karena mereka harus menginstal dulu aplikasi PowerPoint di smartphone-nya. Sementara yang paling mudah untuk diakses adalah web ataupun aplikasi. Nah, jadi Bapak-Ibu yang sudah membuat multimedia interaktif, nantinya di PowerPoint itu kita bisa mengubahnya menjadi sebuah web. Karena ada aplikasi yang akan kita gunakan, yang tadi sempat dibahas juga, yaitu iSpring. Dengan iSpring itu kita akan mengubahnya menjadi web. Dan itu bisa kita buat menjadi web online. Nah, itu ada nanti triknya, tipsnya yang kita bahas pada seri kelima. Dan kalau ya mudah-mudahan sempat, kita akan bahas juga cara mengubah
aplikasi tersebut menjadi aplikasi Android yang bisa di-share kepada siswa untuk mereka install langsung ke smartphone-nya masing-masing. Dan apabila sudah terinstall, bisa diakses secara offline. Ya, seperti itu Bapak-Ibu. Jadi jangan lewatkan seri kelima dari sosialisasi portal Mau Belajar, sekaligus merupakan seri terakhir. Jadi tentu saja kami berharap apa yang kami bagikan selama ini sampai nanti seri kelima bisa benar-benar bermanfaat kepada Bapak-Ibu sekalian. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Pak Deddy, moderator. Oke, baik Bapak Pak Maulana Arif. Terima kasih atas closing statement-nya. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sama seperti saya tidak sabar untuk menunggu seri kelima lusa jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Kalau bisa alarmnya juga dinyalakan. Ini untuk sebagai pengingat. Namanya juga manusia tidak luput dari lupa ya dan hilap. Oke, di 10 detik terakhir Bapak Ibu, 20 detik terakhir kami minta partisipasinya kembali untuk memasang pose seperti biasa. Pose rumah ya, Pak Maulana ya. Ya, nanti admin akan akan screenshot sebagai bukti kegiatan kita pada pagi hari. Jadi 10 detik ke depan saya minta Bapak Ibu bersama-sama mengaktifkan video 10 15 detik. Bapak Ibu saya minta lagi bantuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Silakan 10 detik lagi. Ya, silakan. Silakan masih ada? Ya, silakan admin. Ya. 5 4 3 jangan lupa senyum Bapak Ibu. Terima kasih ya. 3 2 1. Terima kasih banyak punten. Jazakallah, terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Bapak Maulana yang telah berbagi pada pagi hari ini, sehat selalu dan sukses. Kepada Bapak Ibu guru kami, para pejuang pendidikan, sehat selalu, sekeluarga, sukses karir, dan juga tentunya pengabdian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih saya Deddy Nenty selaku moderator pada pagi hari ini menutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru serta peserta seluruhnya. Sampai jumpa di hari Kamis. Sukses selalu pendidikan Indonesia. Assalamualaikum ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.